Assalamualaikum, dengerin sebentar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah seandainya dia Nabi Yunus alaihi salatu wasalam bukan termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus sampai hari dibangkitkan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang tafsir ayat yang mulia ini, laula ma taqaddama lahu minal amal firakha, seandainya bukan karena amalan saleh yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dalam keadaan lapang, niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan paus sampai hari kiamat nanti. Maka ini menunjukkan bahwa amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan memberikan manfaat, bahkan bisa menyelamatkan dari kesulitan yang didapatkan di saat-saat tertentu atau di masa mendatang. Sebagaimana kisah Nabi Yunus ini, Allah selamatkan dari perut ikan paus karena apa? Amalan yang pernah dilakukan sebelumnya. Di mana Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ini termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau berkata, ai fi waqtihi sabiq, yaitu yang dimaksud dengan apa? Seandainya dia Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, yaitu bertasbih di waktu sebelum ia masuk ke dalam ikan perut ikan paus. Bikasrati ibadatihi, karena beliau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertasbih, banyak bertahmid. Wa fi batnil hut, dan juga karena ketika itu di saat Nabi Yunus alaihi salatu wasalam berada di perut ikan paus, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini beliau baca terus berulang-ulang. Maka dari itu kemudian Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus. Intinya ayat yang mulia ini, kisah tentang Nabi Yunus, sebagai dalil bahwa amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan memberikan manfaat di saat ia mendapatkan kesulitan.